Hai guys, sekarang saya ada di Soto Khas Betawi Ibu Haja Eti. Dia ada di Pluit, di Taman Pluit Kencana. Dekat seberang ini hotel dan komodidium Golden Sky. Nah, ini terkenal guys. Tapi kalau di jam 11 sampai jam 2 luar biasa guys. Saya datang pagi sengaja supaya nggak ganggu dia. Kalau orang dagang lagi rame nggak enak ya guys ya. Tapi maklum ya guys, saya tadi kalau goyang-goyang ya. Masih HP-nya jadul sih. Tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, dan komen-komen ke Oke Bang Channel ya guys ya. Oke deh, kita cobain dulu ya guys ya. Oke. Nih guys, ini pojok ini lampu merah perempatan ya. Ke kiri. Ini namanya Pluit Putra Raya nih guys. Ini ada Jakarta Buah, toko buah Jakarta. Nah ini sini nih. Namanya Pluit Sakti guys. Oh kalau kalau jalan raya itu Pluit Putra Raya guys. Masuk lurus ya guys ya. Nah ini ada toko buah lagi, rezeki itu guys. Nah lurus, nah ini pagernya ditutup. Yang satu lagi sebelah kanan guys. Yang ada tulisan Serong tuh belok kanan. Nah di pojok situ sebelah kanan ada Soto Betawi Ibu Eni kalau nggak salah. Tuh mulai guys, mobil datang, motor tuh datang tuh. Pada makan, udah jam 10 sih ya. Jalanan, entah kita lihat jalanannya apa ya. Terus gitu guys. Di pojok sebelah kanan tuh guys. Maklum ya guys kalau goyang-goyang dikit ya. Karena HP-nya jadul. Ini terus nih guys. Ini mentok kiri kanan, kalau kiri Hotel Sky kalau nggak salah guys. Nah ini dia sotonya nih sebelah kanan itu. Tuh tadi kan masuk tuh guys ke sini. Nah masuk paling pojok sebelah kanan. Tuh ada Bu Eni tuh. Ini perumahan. Ada perumahan. Nah ini hotel nih guys. Golden Sky yang tinggi. Nah ini dia tuh. Bu Eti tuh guys. Nah ini dia nih guys tuh. Mantep ya guys. Ini kalau jam 11 sampai jam 2 rame luar biasa guys. Mantap guys. Tuh dikasih tahu guys, buka jam 10 sampai jam 6 sore. Selesai. Nah ini dia per potong ya jualnya guys ya. Satu potong 17.000, minimal 2 potong guys. Nah, ada doyok di sini. Ada nunung. Tuh nunung tuh. Ada nunung datang. Banyak guys, di banyak artis pejabat di sini. Ini Jordi ya. Jordi. Ada Abraham itu. Banyak. Ini udah lama sekali Kapolres tuh. Kapolres datang. Banyak artis, banyak pejabat guys. Nah ini ruangannya nih guys. Ini masih pagi, saya sengaja datang supaya ntar rayanannya nggak ganggu. Banyak artis, pejabat guys. Ini ruangannya guys. Biasanya dibuka jam 10 disiap sampai jam 6 sore ya. Ini kuah bening nih guys. Tapi nggak ada santan ya, Pak ya? Cuma kenapa merah-merah? Bumbunya sama, cuma beda. Oh, nggak pakai santan aja tuh guys. Bumbunya sama tuh guys. Jadi kalau mau yang bening bisa di sini guys, nggak kolesterol. Santan sebenarnya juga nggak kolesterol guys. Ini lagi disiapin tuh. Nah ini uratnya. Nah itu dagingnya. Jadi udah ada ukurannya. Jadi kita tinggal pilih aja guys. Satu potong 17.000, minimal dua ya. Ada babat, ada sengkel, ada urat gitu loh. Nggak ada usus ya? Oh nggak jual. Jadi cuma tuh pembeli jam 9.15 guys. Beli langganan nih guys.
Nah, ini udah jam 10 guys, udah mulai rame nih. Bikin atas setengah 11, jam 11 bikin rame. Ini kalau udah jam 11, jam 12 udah padatnya minta ampun guys. Nah ini guys, potongannya udah dipotong-potong tuh. Cukup besar guys potongannya. Per potong 17.000 ya, minimal 2 potong guys. Dia uratnya urat asli tuh. Nah ini baru ada kikil, itu uratnya bener ya. Ada paru, ada daging aja, ada daging sengkel. Nah ini daging sengkel nih guys. Ada lidah tuh. Cuma dia usus nggak ada ya. Tuh. Oh, lagi bungkus-bungkus tuh guys. Ini potongnya sini nih. Nanya, ini soto Betawi apa Bu namanya? Soto Betawi khas Taman Burung. Soto khas Betawi Taman Burung. Haja Eti ya? Haji Eti. Kenapa dibilang Taman Burung Bu? Dulunya kan dagangnya di Puri Timur. Terus di belakang ya itu kan kayak semacam apa itu kayak hutan gitu. Terus tempat-tempat burung itu kontes burung. Oh, kontes burung. Awalnya di sana dagangnya. Ya. Tahun berapa Bu di sana? Tahun 96 sih mulai dagangnya. Di sana sampai 2011. Ini pindah ke sini dari 2011. Sebelumnya sebelum di sini di sana dulu tuh depan pasar. Oh, depan pasar. Ya, pasar apa? Pasar Pluit. Oh, Pasar Pluit. Pluit Jaya baru pindah ke sini. Ya. Bu mau nanya, ini berarti udah 2 generasi ya, Bu ya? Iya, udah 2 generasi. Soto ini. Nah. Ini kenapa disebut taman, Bu? Taman dulu. Iya, kenapa? Itu kan adanya di Pluit Timur yang sekarang jadi Taman Jokowi. Oh, gitu. Kita tahun berapa Bu dagang di sana? Mulai di sana tahun 96. Waduh, lama ya Bu ya? Yang kemarin tahun 2011. Oh gitu. Itu dibongkar, di revitalisasi aja jadi wali. Oh gitu. Nah, di sini 2011. Bukan di sini dari jam berapa? Dari jam 9 pagi. Sementara ini sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Sabtu Minggu buka? Sabtu buka, Minggu enggak. Minggu sama tanggal merah kita tutup. Oh gitu. Nah, ini jualnya per porsi atau per potong? Per potong sebenarnya, tapi satu porsi itu minimalnya 2 potong. Oh, jadi gitu. Ada porsi standar. Oh, jadi kalau orang yang belum tahu bilang campur, berarti ibu minimal ya gitu ya. Ya. Minimalnya. Oh. Gitu. Kalau kan kadang ada yang pengen makannya banyak. Iya iya. Iya iya. Oh gitu. Nah, saya mau urat dong, sama daging sengkel. Ini urat yang ini deh. Nah ini ganti aja. Nah, daging sengkel sama apa ya, paru boleh nih. Udah 3 aja. Udah Bu. Nah ini potong sini. Guys, dipotongin tuh sama mbaknya. Nah dia di sini pakai tomat sama ini kentang. Ada kuah santan, ada kuah bening. Ya kalau pas lagi kepik di Pluit tuh guys ya. Boleh mampir, buka jam 9 pagi guys, sampai jam 6 sore. Mau lihat kuah bening ya? Boleh. Ini dipanasin dulu tuh guys, jadi dagingnya panas. Enak makan kita juga gitu loh. Nggak dingin. Oh, mantap guys, wangi lo guys. Ini yang batok Bu, jadi nggak baik abu. Empingnya tuh dikasih emping guys. Tuh. Nah, kita cobain dulu ya guys. Dia punya santan. Belum diapa-apain nih. Santannya pas guys. Cuma kita kan harus pakai jeruk limau. Harus pakai garam. Kalau yang suka garam ya garam. Kalau yang enggak, kalau saya mesti tambahin garam dikit lagi guys, baru berasa. Jadi seleranya masing-masing ya, nggak bisa disamain semua sama orang. Ini garamnya, garamnya mesti buka guys. Nah kalau lagi pas kalau mau Pluit tuh cobain guys, Pluit, Bandengan gitu loh, atau di Gedung Panjang
boleh mampir. Dia jam 9 udah buka sampai jam 6 nih. Si ibunya juga bilang kan. Tapi ini juga mantep guys. Cuma tanggal merah dia libur ya, hari Minggu guys. Istirahat. Dan kalau yang mau bening juga ada guys. Di sini juga ada yang bening. Jadi kalau orang yang mau makan santan juga bisa pakai bening, minta boleh dikasih gitu loh. Sotonya mantep guys. Ini sampai tambah nasi guys, mantep ya. Kalau enak pasti nambah, mantep. Kuahnya pas, pokoknya enak deh. Mesti cobain, nggak bisa di ngomongin kata-kata guys. Dagingnya potongnya gede-gede juga, masih banyak dagingnya guys. Bagus dagingnya. Hai guys, saya udah cobain, mantep guys, soto Betawinya Bu Haja Eti, nggak kecewa. Boleh kalau pas lagi ke Pluit, ke Pik, boleh kesini mampir dulu guys. Harganya juga semua kejangkau, tapi dia buka jam 10 pagi sampai jam 6 sore ya. Nah, tapi kalau jam 11 sampai jam 2, luar biasa guys, rame minta ampun. Wah, kenyang guys, dan juga rasa kuahnya juga mantep, pas gitu loh guys. Tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, dan komen-komen ke Oke Bang Channel, dan dibagi-bagiin atau di share-sharein ke teman-teman, ke saudara ya guys, biar pada tahu UMKM gimana. Nah, dan mereka bisa cobain guys. Oke Bang.